Nih, tadi bukenya cowok juga suka loh, yang dibeliin bunga gitu ya. Happy birthday. No video. No video. Iya. Hey guys, welcome back to my channel with me Nanda. Buat kalian yang baru pertama kali mampir di vlog aku, kenalin, aku baru 1 tahun dan 6 bulan tinggal di Belanda, tepatnya di kota Utrecht. Dan di vlog ini isinya banyak curhat, tips, sharing, dan juga informasi tentang Belanda. Jadi buat kamu yang belum subscribe, tolong subscribe dulu ya. Karena subscribe kamu ini sangat berarti untuk aku terus membuat vlog secara konsisten. Anyway, di vlog kali ini aku baru pulang kerja. Tadi aku masuk kerja dari jam 7 sampai jam 2 siang. Mestinya aku kerja cuma 5 jam, tapi karena lagi sibuk banget di tempat kerjaan, jadi aku harus lembur. Dan kalau aku masuk jam 7, aku pasti bangun jam 5 pagi, karena aku perlu 1 jam dari bangun sampai selesai sarapan, mandi, dan berangkat kerja. Kalau kalian kepo kerjaan aku apa, nanti aku bikin vlognya. Ini sekarang tanggal 19 September 2019. Hari ini Dennis ulang tahun, suami aku ulang tahun yang ke-36. Udah tua ya, 36. Maksudnya dia bukan cowok yang masih muda gitu, enggak. Dia udah berumur. Tadinya aku males banget mau bikin surprise atau mau menyiapkan sesuatu, tapi ini kayak udah jadi tradisi kita. Kalau salah satu di antara kita ulang tahun, pasti seenggaknya ada buke, ada bunga, terus nasi kuning, kue, sama dekorasi gitu. Tapi aku nggak tahu nanti bakalan dekorasi kayak gimana, terus sama bikin kartu ucapan dan ngasih kado gitu. Itu bukenya aku udah beli, tuh ada 2 yang buke gede. Terus kartu ucapannya aku udah beli, tinggal nulis doang. Dan kadonya Dennis mau handphone baru, tapi aku nggak beliin dia handphone semua. Maksudnya satu handphone baru bener-bener enggak, tapi aku kasih sebagian uangnya untuk nambahin dia beli handphone. Nanti dia juga dapat kado dari keluarganya, sama kayak gitu juga. Jadi di Belanda itu kalau kita ulang tahun, kita bisa minta apa kado yang kita mau. Dan orang juga kalau misalnya keluarga atau teman gitu, mereka tanya ke kita apa yang kita mau, enggak kayak di Indonesia main beli kado terus kasih hadiahin gitu ya. Ya itu aku udah siapin beras, udah aku rendam. Mungkin aku mau bikin sedikit nasi kuning. Nah, tapi aku mau relax dulu sekarang karena aku bener-bener capek, teler banget. Aku seminggu ini masuk jam 7 semua gitu karena aku lagi kekurangan kolega kerja. Udah sih gitu aja, ntar nyambung ya, coba kita lihat. Mudah-mudahan si Denisnya mau masukin kamera gitu, maksudnya masuk ke YouTube. Karena dia nggak mau, dia nggak mau bikin vlog sama aku sebenarnya. Makanya kenapa kalian nggak pernah ngelihat dia benar-benar muncul banget gitu ngobrol berdua, karena dia nggak mau ada di YouTube kayak gitu. Hey, nah aku baru mandi, agak lumayan segar seperti biasa dengan alis botak. Nah ini aku beli buke buat Dennis. Bukenya nggak terlalu spesial banget sih, mau beli tadi di tempat apa, tukang bunga depan rumah. Terus buke yang minggu kemarin masih ada, udah agak jelek, nggak apa-apa, taruh aja. Sekarang mau pakai bedak sama alis dulu, terus nulis kartu ucapan buat dia. Nah, sekarang udah ada alisnya tipis-tipis ya kan, walaupun nggak simetris, bodo amat deh, yang penting pasang alis. Nih kartu ucapan, di sini harganya segini 3 euro 60 sen. 50.000 ya. Felicitate, udah ada ininya. Terus barusan nih. Happy birthday sayangku. Felicitert Mercier Villarda sayang, selamat ulang tahun. Selamat untuk ulang tahun kamu sayang. My lovely husband and the love of my life. Suami tercinta dan
cinta dari hidup aku. Apa sih the love of my life? I wish you all the best in every aspect in your of your life. Aku wish yang terbaik dari semua aspek hidup kamu. Career, healthiness, financial, spiritual, and your Red Cross activity and our travels in the future. Career, kesehatan, financial, spiritual, aktivitas Red Cross karena Denny selalu volunteer di Red Cross di Palang Merah Belanda, dan our traveling in the future di masa depan. Having you as a partner has always become the biggest blessing in my life. So aku memiliki Dennis sebagai pasangan adalah selalu jadi berkah terbesar di hidup aku. One more very happy birthday today. Happy 36 year. Sekali lagi happy birthday hari ini. Happy selamat 36 tahun. Love you as always every day. Aku cinta sama kamu selalu setiap hari. Big hugs and kisses, your princess sayang. Big hugs, peluk dan cium dari princess sayang karena namanya aku di handphone dia itu princess sayang. Nanda Kuiper, Kuiper. Dan aku kasih notes di sini. Kado has been transferred in your bank account. Kado ulang tahunnya ditransfer di rekening dia. Aku mau masak nasi kuning dulu. Biasa aku kalau masak cincin nikah dicopot. Oke. Karena di Belanda nggak ada santan segar, jadi pakainya kara aja. Sereh. Gak usah ribet-ribet teman-teman, pakai ulekan langsung aja pakai ginian digiling. Udah beres. Dikeprek-keprek. Daun pandan, karena cuman setengah liter jadi bumbunya juga dikit. Daun pandan, daun jeruk, daun salam, terus ketumbar, lada. Aku pakai ketumbar, lada, kunyitnya itu yang bubuk-bubuk aja teman-teman. Pala sedikit, kunyit, ketumbar, lada. Terus kita pakai taranya segini aja biar mantep rasa santannya. Oke kan? Serehnya jangan lupa digeprek. Enaknya di Belanda tuh semua bumbu dapur tuh lengkap gitu. Sama kasih deh yang bumbu tadi kita udah giling, bawang merah, bawang putih sama kemiri ini di sini kita udah giling, kasih langsung santan. Terus juga bisa sih kalian tambahin garam sama masako ya, sama penyedap di sini kalau kalian suka yang agak-agak asin. Dan jangan lupa perasan limun, jangan lupa kasih perasan limun. Oke, ini udah selesai bumbunya, tinggal kita rebus aja. Ini tinggal siapin panci aronanya. Aku punya panci yang jelek loh, ini yang murah beli di Indonesia.
berapa? 50.000. Ada yang lebih bagus yang panci buat high presto ya. Tapi kegedean karena kita masaknya cuma setengah liter, jadi pakai panci. Panci ajaib dari Indonesia. Nah, ini aku udah lagi ngaronin nasinya, terus sekarang lagi goreng telur dadar, nugget, vegetarian nugget, sama mau bikin urap sama tempe kecap. Semoga aja keburu waktunya sebelum Dennis pulang. Nah, ini nugget sama sama ketimun potong. Barusan urapnya udah jadi, wortel sama kol doang. Untung ada kelapanya. Jadi masih ada rasa-rasa urapnya. Pakai kencur dikit, bubuk kencur. Sekarang aku lagi telur dadarnya udah jadi. Ini telur dadar. Terus tempenya lagi aku goreng, mau bikin tempe kecap. Sebenarnya enaknya terkering tempe, tapi lebih ribet, harus ada asam sama gula jawa, aku males nambahin. Nah, akhirnya semua hampir selesai. Aku udah masak sambal juga buat aku makan, biar enak ada pedes-pedesnya. Terus nasi kuningnya tuh aku bagi 2 panci, karena kayaknya tadi ngeblek-blek banget gitu. Aku takut airnya udah habis di dalam. Terus aku mau bersih-bersih dapur. Terus kita mungkin tiup balon kali ya buat si Dennis. Dia sekarang lagi ada di Schiphol, lagi nunggu kereta untuk ke Utrecht. Selesai masaknya. Aku tuh gak terlalu suka di gak bisa bikin vlog masak gitu, soalnya ribet megang alat-alatnya tuh. Nih nasi kuningnya udah jadi, kita cobain dikit ya. Jadinya 2 tempat gini ya. Jadi semangkok ini kita bisa makan berdua. Terus habis itu aku mau nyiapin kue ulang tahun sama lilin, sama mungkin tiup balon. Sejam setengah masak kayak gitu doang, aduh. Bentar ya. Nah, ini semua akhirnya udah beres. Nih, tadi bukenya sama kartu ucapannya. Cowok juga suka loh dikirimin, dibeliin bunga gitu ya, bukan cewek doang. Kenyang. Nyicip-nyicipin. Ini tadi urap ala kadarnya. Terus sambel. Terus ini kering tempe, ketimun, telur dadar sama nugget. Ini nasi kuningnya. Dan ini kuenya Dennis sama pakai lilin dikit. Kue ulang tahunnya tuh. Beginilah keluarga kecil kita. Walaupun belum punya anak, namanya juga ya kalau udah sama-sama ya udah keluarga ya, kan. Nah, tinggal nunggu Dennisnya. Bentar lagi, mungkin 15-20 menit lagi. Happy birthday. No video. Ya, no. Thank you. Nice. Okay guys, dia gak mau di videoin. Jadi segini dulu. Yeah, just to say bye-bye. Karena dia udah capek balik dari Paris. Nah ini pokoknya ulang tahunnya Dennis, kayak gini dia gak mau video. Okay, thanks for watching and see you guys in my next video. Bye-bye.